curiga pacarku belok. Soalnya cucu gak sayang tasnya? Dia suka nyobain barang-barang cewek. Apalagi dia mantan idol Korea BTS yang udah vakum lama. Udah kuduga, selama ini kamu belok aja. Semua cowok Korea itu belok. Aigo, tunggu dulu sayang, kamu salah paham. Ini pacarnya Nyong, minggu depan DNA ulang tahun. Katunya apa yuk? Gampang itu mah, kaduin aja. Lipstick, tas sama baju. Tapi gue takut salah pilih bro. Santai bro, lu pakai aja barang-barang itu. Kalau dia bilang bagus, berarti dia suka. Cerdas banget kamu bro, makasih ya. Aku tuh sengaja kayak gini buat nyari kado yang cocok buat kamu. Ngapu sih? Aigo, aku orang ngapu sih. Sumpah demi Allah, aku sih lempeng. Entah apa ini? Nah, pas banget temanku datang. Bro, jelasin kalau aku tuh masih normal. Oke bro, jangan percaya sama pacarmu. Situasinya memang belok. Lah, lihat. Dia aja yang ngirim foto pakai dress ke aku. Tunggu dulu, kok temanku malah nyudutin aku? Udah aku duga, harga itu memang belok. Harga, kita putus. Aigo, mau ngasih surprise kado malah putusin sih. Nggak nyangka, harga aslinya belok. Daripada kamu pacaran sama harga, ini kamu sama aku. Aku 100% lurus dan suka sama cewek kok. Aigo, ternyata temanku mau ngerebut pacarku. Lihat aja kamu ya.